Sejarah peradaban Mesir kuno. Mesir merupakan salah satu peradaban kuno yang ada di dunia. Mungkin kamu mengetahui Mesir dengan bangunan-bangunan yang terkenal seperti piramida, Sphinx, dan yang lain-lain. Tapi di balik itu semua, Mesir menyimpan banyak ribuan kisah sejarah. Untuk mengetahuinya, salah satunya kita harus melihat di mana letak daripada keberadaan peradaban Mesir. Mesir itu terletak di bagian Afrika Utara, di mana ada istilah yang mengatakan bahwa Mesir adalah hadiah daripada Sungai Nil. Hal ini disampaikan oleh salah satu sejarawan Yunani yang bernama Herodotus. Mengapa Herodotus mengatakan bahwa Mesir adalah hadiah daripada Sungai Nil? Hal ini dikarenakan oleh kesuburan tanah ataupun kesuburan yang diakibatkan banjir yang terjadi pada Sungai Nil. Biasanya pada bulan-bulan Juli dan November, Sungai Nil meluap. Ketika sungai itu mengering, hal ini meninggalkan lumpur-lumpur yang sangat subur untuk ditanami tanaman-tanaman pertanian. Salah satu tanaman yang paling subur dan yang paling bagus yang pernah ditanam adalah gandum. Sehingga peradaban Mesir itu mempunyai nama lain, yaitu ladang gandum dari Timur Tengah ataupun ladang gandum dari Afrika. Salah satu hal yang unik daripada peradaban Mesir ini adalah kepercayaannya. Perlu kamu ketahui bersama, mungkin nama-nama dewa-dewi yang ada di Mesir itu kamu beberapa sebagian sudah mengenalnya. Seperti misalnya ada dewa Osiris, ada dewa Set yaitu penguasa kegelapan, ada dewa Isis yang merupakan permaisuri daripada dewa Osiris, dan ada juga putranya yang sangat kuat yaitu dewa Horus yang dilambangkan sebagai dewa berkepala burung elang. Ada juga dewa Set yang kemudian nanti dia juga membunuh Osiris, lalu beliau itu berhasil dibunuh oleh Horus sebagai aksi balas dendam atas kematian ayahnya. Dan masih banyak sebenarnya dewa-dewi yang ada dalam peradaban Mesir kuno, seperti misalnya dewa Ra atau matahari, dewa Amon atau dewi bulan, dan Anubis yaitu dewa kematian. Bangunan-bangunan yang terkenal pada zaman Mesir kuno, salah satu bangunan yang paling terkenal adalah Piramida Raja Cheops. Piramida Raja Cheops ini adalah piramida terbesar yang pernah dibangun dalam sejarah peradaban Mesir kuno. Piramida ini dibangun untuk menjadi makam Raja Cheops. Sedangkan aksara yang terkenal dalam zaman peradaban Mesir kuno adalah huruf hieroglif yang nantinya dikembangkan menjadi bahasa-bahasa Latin. Sedangkan kuil yang terkenal dalam sejarah peradaban Mesir kuno adalah kuil Karnak. Kita bahas yang pertama adalah piramida Raja Cheops. Piramida ini merupakan piramida yang terbesar dan terindah yang pernah ditemukan oleh manusia. Kita tahu fungsi piramida itu adalah tempat memakamkan Fir'aun ataupun pemimpin peradaban Mesir. Piramida Raja Cheops itu berada di kota Gizeh, dekat dengan kota Kairo. Tinggi piramida ini diperkirakan mencapai 146,5 meter. Bayangkan 146,5 meter itu setara dengan bangunan pencakar langit di kota-kota besar. Dengan luasnya itu hampir mencapai 5 hektar. Artinya 5 kali lebih luas daripada lapangan sepak bola. Berat daripada piramida ini diperkirakan mencapai lebih dari 6.000 juta kilogram.
dengan panjang-panjang sisi-sisinya 230 meter. Bahkan, ada fakta unik di mana bangunan ini terbuat dari batu-batu ataupun balok-balok besar. Bahkan, ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya bahwa satu batu dalam piramida Cheops ini beratnya hampir mencapai 500 ribu kilogram. Fakta yang kedua tadinya adalah huruf hieroglif atau tulisan hieroglif. Tulisan ini merupakan sistem tulisan formal yang digunakan pada masyarakat Mesir kuno pada dulunya. Hieroglif ini merupakan salah satu sistem penulisan paling tua yang dikenal oleh manusia. Beberapa dari tulisan tersebut itu ada yang berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi, tapi telah digunakan oleh bangsa Mesir selama dari 3000 tahun. Masyarakat itu menggunakan hieroglif kursif untuk sastra keagamaan pada papirus dan kayu. Dan juga ada juga variasi lain yaitu tulisan formal yang lebih kecil. Inilah yang disebut dengan hieratik dan demotik. Tetapi secara teknis perlu kamu ketahui tulisan tersebut bukan merupakan hieroglif dari Mesir. Fakta menarik lainnya adalah peninggalan daripada Mesir kuno adalah kuil Karnak. Kompleks kuil Karnak itu merupakan kompleks untuk pemujaan ataupun hal-hal keagamaan. Kompleks keagamaan ini merupakan kompleks terbesar kedua setelah Angkor Wat di Kamboja, itu peninggalan daripada agama Buddha. Kompleks itu memiliki luas 1,2 km persegi. Di peradaban Mesir kuno, kuil ini atau kuil Karnak ini dikhususkan menjadi tempat para dewa dan menjadi tempat ziarah selama hampir 3000 tahun. Kuil Karnak menjadi tempat yang sangat suci untuk para dewa. Di antaranya, untuk sektor bangunan di komplek ini didedikasikan khusus untuk dewa Amun-Ra yang dipandang sebagai Tuhan dalam mitologi Mesir dan peradaban Mesir kuno. Untuk pemerintahan daripada Mesir ini, perlu kamu tahu bahwa Mesir itu dipimpin oleh seorang raja yang disebut atau memiliki gelar yaitu Firaun atau Faraoh. Firaun inilah yang kamu kenal dalam sejarah itu terkenal sebagai pemimpin Mesir. Sebenarnya Firaun itu ada banyak, tidak hanya satu. Yang kedua nantinya akan kita bahas adalah Fir'aun itu dibantu oleh seorang pembantu kerajaan yang disebut dengan wasir. Mungkin kalau di zaman sekarang itu disebut sebagai perdana menteri. Dan juga ada imam-imam besar yang bertugas untuk menjalankan hal-hal keagamaan. Pemerintahan Mesir sendiri itu terbagi-bagi dalam banyak sejarah. Jadi secara garis besar peradaban Mesir kuno itu terbagi atas tiga. Yang pertama kerajaan Mesir tua, yaitu pada tahun 3400 sampai 2160 sebelum Masehi. Yang kedua ada kerajaan Mesir pertengahan, yaitu dalam kurun waktu 2160 sampai 1788 Masehi. Yang kedua ada kerajaan Mesir pertengahan, yaitu terjadi pada kurun waktu 2160 sampai 1788 sebelum Masehi. Dan ada juga kerajaan Mesir baru 1500 sampai 1100 sebelum Masehi. Kita lihat apa yang terjadi pada masa kerajaan Mesir tua. Raja kerajaan Mesir tua adalah Firaun Menes, di mana dia berhasil menyatukan wilayah utara dan wilayah selatan daripada Mesir itu. Itulah sebabnya Firaun Menes itu diberikan gelar Netsubiti, artinya Raja Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Dia berhasil menyatukan dua wilayah Mesir yang sangat luas, sehingga dia diberikan mahkota kembar. Firaun berikutnya adalah Firaun Pepi II, yang pada pemerintahannya ini dia banyak melakukan serangan untuk memperluas wilayah Mesir. Bahkan wilayah Syria dan wilayah Palestina itu berhasil diduduki. Begitu juga dengan daerah-daerah seperti Abyssinia dan Sudan. Daerah taklukan Mesir itu, mereka memperoleh banyak budak untuk dijadikan sebagai pekerja-pekerja dalam membangun peradaban Mesir.
Yang kedua ada zaman Mesir Pertengahan. Setelah Mesir Tua yang tadi telah kita bahas itu terpecah belah akibat perebutan kekuasaan, mereka membutuhkan seseorang pemimpin yang bisa mempersatukan kembali Mesir. Hingga pada tahun 2160 muncullah seorang pemimpin dari bangsawan yang bernama Thebe Sesostris III. Dialah yang berhasil menyatukan Mesir. Dia juga memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Namibia, lalu menduduki wilayah Sichem di Palestina. Yang terakhir pada masa pemerintahan daripada Kerajaan Mesir Baru. Di bawah pimpinan Firaun Amosis I dari Kerajaan Thebe, bangsa Hiksos itu berhasil diusir dan ibu kota Awaris dapat direbut kembali. Lalu disinilah Amosis I itu diangkat menjadi penguasa Mesir. Setelah Firaun Amosis I meninggal, dia digantikan oleh Firaun Tutmosis III yang berhasil menguasai Babilonia, Asiria, Sisilia, dan Siporus. Raja-raja Mesir setelah itu digantikan oleh Firaun-Firaun lainnya. Dan ingat, Firaun yang paling terkenal adalah Firaun Ramses III. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi-materi sejarah ini menambah ilmu pengetahuan kamu sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.